成生。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wang Lin yang berhasil membunuh para tetua keluarga Teng. Dia pun kemudian bertujuan untuk membunuh 9 tetua yang memiliki kekuatan Nascent Soul yang menyerap akar spiritual di negara Zhao tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Semua praktisi yang ada di pusat kota berhamburan ke sana kemari karena mereka mendapatkan perintah dari leluhur Teng Huayuan secara langsung untuk membunuh seorang pengacau di negara Zhao. Dan jika di antara mereka ada yang berhasil membunuh pengacau tersebut, maka akan mendapatkan hadiah dari leluhur Teng Huayuan. Hingga beberapa saat kemudian semua praktisi yang berasal dari penjuru kota berkumpul di tengah-tengah kota Tianyin. Sementara tidak jauh dari tempat itu, Wang Juo dan juga istrinya sedang bermeditasi di dalam rumahnya. Teng Xiu Xiu kemudian memberitahu suaminya bahwa Teng Jiu telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan sudah seharusnya suaminya juga ikut membantu mencari pengacau yang ada di negara ini. Namun Wang Juo berkata bahwa itu semua bukan urusannya dan dia sangat berharap agar keluarga Teng hancur karena telah menghancurkan keluarga Wangnya. Teng Xiu Xiu sedikit hancur hatinya karena ternyata suaminya bersedia menikah dengan dirinya adalah karena untuk bisa selamat dari keluarga Teng. Padahal selama ini dia sudah sangat mencintai suaminya, tapi ternyata suaminya tidak cinta kepada dirinya. Di tempat lain, para tetua keluarga Teng nampak sangat kesal dan marah karena Teng Jiu tidak bisa menangani seorang junior yang menjadi pengacau di kota ini. Dan saat ini mereka semua harus turun tangan juga untuk menangkap pengacau tersebut dan kemudian menghukumnya. Dan dengan begitu maka mereka juga akan mendapatkan imbalan atau hadiah dari leluhur keluarga mereka. Namun tiba-tiba mereka semua merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan semua orang yang ada di kota itu menjadi sangat terkejut dan ketakutan karena muncullah Wang Lin menunggangi monster nyamuk yang sangat besar. Selain itu mereka semua juga dapat merasakan kekuatannya benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Wang Lin kemudian mengeluarkan kekuatannya dan semua orang yang ada di sana menjadi sulit untuk bergerak karena tertekan oleh energi spiritual hebat. Dia juga memerintahkan semua orang keluarga Teng inti untuk keluar dan bertarung dengannya. Tidak lama setelah itu muncullah tiga orang tetua hebat dan juga kuat yang berasal dari keluarga Teng. Seorang tetua kemudian melemparkan senjatanya tapi berhasil dengan mudah ditahan dan dikembalikannya senjata tersebut oleh MC kita. Ketiga tetua kemudian memperingatkan Wang Lin agar jangan gegabah berani menyinggung keluarga mereka. Seorang tetua kemudian mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba muncullah senjata pengurung yang kemudian berhasil mengurung Wang Lin. Di dalam pengurung Wang Lin bisa merasakan bahwa senjata ini seperti sebuah metode penelan jiwa. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya hingga pada akhirnya. Hmm.
Pada akhirnya, ketiga tetua nampak sangat gembira karena berhasil mengurung dan membunuh Wang Lin yang berada di dalam pengurung aneh tersebut. Mereka sangat pede karena artefak tersebut tidak akan pernah bisa hancur karena itu adalah artefak dewa kuno. Selain itu, semua orang yang ada di sana sekarang mengira bahwa Wang Lin telah hilang dan jiwanya telah lenyap karena tertelan oleh artefak penelan kuno itu. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba artefak kuno itu bergejolak dan kemudian hancur dan muncullah MC kita Wang Lin yang ternyata masih belum terbunuh. Dengan cepat, dia pun melesat dan berhasil mengambil jiwa seorang tetua keluarga Teng yang ada di sana. Seorang tetua nampak sangat ketakutan, bahkan dia memberikan energi jiwanya karena tidak bisa melarikan diri karena terkurung oleh guntur surgawi yang sangat kuat. Tapi MC kita tidak membiarkan dia hidup dan kemudian membunuhnya menggunakan guntur surgawi yang sangat kuat itu. Wang Lin juga menyerap jiwa tetua tersebut dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Teng San yang merupakan seorang tetua lagi yang tersisa, dia nampak sangat terkejut dan ketakutan karena di hadapannya muncul seorang praktisi kuat. Dia pun kemudian kabur melarikan diri dan diikuti oleh para praktisi yang juga ketakutan oleh MC kita. Tapi menggunakan guntur surgawinya, Wang Lin berhasil membunuh semua orang yang ada di sana dan kemudian menyerap esensi jiwanya. Teng Siu Siu terus memohon kepada suaminya agar ikut berperang dan membela keluarga Tengnya. Hingga beberapa saat setelah itu datanglah Teng San yang merupakan ayahnya memasuki tempat tersebut. Teng San yang terluka kemudian menciptakan sebuah formasi agar mereka semua bisa kabur melarikan diri. Teng San memerintahkan anaknya untuk segera kabur menggunakan formasi itu. Akan tetapi Teng Siu Siu bersedia pergi dari tempat itu asalkan mereka bertiga kabur secara bersama-sama. Setelah berpikir sejenak, Teng San melemparkan senjatanya dan berniat untuk membunuh Wang Juo yang merupakan suami dari anaknya. Karena sebenarnya dia tidak setuju menikahkan anaknya dengan Wang Juo, tetapi Teng Siu Siu sangat mencintainya. Sebelum serangan itu tiba, dengan cepat dihalangi oleh Teng Siu Siu karena dia tidak ridho jika suaminya harus dibunuh meskipun bukan berasal dari keluarga mereka. Teng Siu Siu memohon kepada ayahnya agar jangan membunuh suaminya. Teng San kemudian memerintahkan pergi Wang Juo dari tempat ini dan mereka berdua mulai dari saat ini tidak ada hubungan lagi. Setelah mendengar itu, Wang Juo kemudian berjalan pergi berniat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun dengan cepat, Teng Siu Siu menghalanginya karena dia sangat mencintai suaminya dan tidak ingin berpisah dengannya. Teng San yang melihat itu, dia pun menjadi luluh hatinya dan meminta maaf kepada Wang Juo karena di masa lalu keluarganya telah menghancurkan keluarga Wang Juo. Selain itu, dia meminta agar tidak menyakiti anaknya ketika nanti sedang bersama dengan Wang Juo. Lagi pula mereka berdua adalah pasangan suami istri yang seharusnya saling menjaga satu sama lain. Teng San segera memasukkan mereka berdua ke dalam formasi agar selamat dari peperangan ini. Dan setelah itu hancurlah tempat tersebut, tiba-tiba muncullah MC kita Wang Lin yang melayang di udara. Menggunakan kekuatan pedang besarnya, Wang Lin berhasil membunuh Teng San yang sudah banyak kehilangan energi spiritualnya. Wang Lin juga menyerap esensi jiwa dari Teng San itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya agar dirinya menjadi semakin kuat lagi. Tanpa sengaja dia melihat sebuah portal teleportasi yang sepertinya ada orang lain dari keluarga Teng yang telah kabur melarikan diri. Pada saat ini Wang Juo dan istrinya telah berhasil kabur melarikan diri menggunakan formasi hingga berada di tempat yang sangat jauh dari negara Zhao. Namun tiba-tiba Wang Juo meminta agar mereka berdua berpisah karena sebenarnya dia tidak mencintai istrinya. Akan tetapi Teng Siu Siu terus memohon kepada suaminya agar mereka tidak berpisah satu sama lain. Dan setelah itu Wang Juo kemudian pergi meninggalkan Teng Siu Siu yang telah menjadi istrinya. Pada saat ini Wang Juo yang berniat pergi meninggalkan istrinya teringat kenangan-kenangan dia bersama dengan istrinya pada masa lalu.
di mana istrinya sangat mencintainya bahkan membantunya dalam meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Selain itu, cinta yang diberikan oleh istrinya sangat tulus terhadap dirinya. Sementara di sisi lain, dia teringat dengan para tetua keluarganya yang menyebutnya sebagai pengkhianat karena telah menikah dengan salah seorang anggota keluarga Teng yang telah menghancurkan keluarganya. Di atas kebingungan itu, dia pun meminta maaf kepada semua keluarganya karena telah menjadi seorang pengkhianat meskipun keadaan ini adalah sangat terpaksa bagi Wang Juo. Karena jika tidak menikah dengan Teng Siu Siu pada masa lalu, kemungkinan dirinya juga akan dibunuh oleh keluarga Teng. Dia pun kemudian berbalik dan menghampiri Teng Siu Siu dan meminta agar dendam di antara keluarga mereka diakhiri dan tidak perlu ada dendam lagi di antara keluarga mereka. Dan itu sangat membuat gembira bagi Teng Siu Siu yang sangat mencintai suaminya. Hingga tidak lama setelah itu muncullah Wang Lin di tempat itu dan menghampiri mereka berdua. Wang Juo sangat terkejut karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah Wang Lin yang merupakan saudaranya sendiri. Wang Juo berkata bahwa hanya kaulah yang bisa membalaskan dendam keluarga Wang mereka di antara keluarganya. Wang Lin berkata bahwa kedatangannya adalah untuk membunuh Teng Huayuan dan semua anggota keluarga inti dari keluarga Teng. Teng Siu Siu yang mendengar itu tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas karena dia sudah memperkirakan bahwa ayahnya sekarang telah mati karena dibunuh oleh Wang Lin. Wang Lin memerintahkan mereka berdua untuk segera meninggalkan negara Zhao dan dia berjanji tidak akan membunuh Teng Siu Siu. Namun setelah kepergian MC kita, gejolak dendam dan marah dan emosi yang ada di dalam diri Teng Siu Siu menjadi bangkit dan marah kepada keluarga Wang. Dan itu semua diketahui oleh Wang Juo sehingga sepertinya mereka berdua tidak akan pernah bisa hidup bersama. Dia pun kemudian memeluk istrinya dan meminta maaf kepada Teng Siu Siu lalu membunuhnya. Setelah Teng Siu Siu terbunuh, dia juga kemudian membunuh dirinya sendiri sehingga mereka berdua pun terbunuh di tempat itu. Kejadian menyedihkan tersebut diketahui oleh Wang Lin yang masih belum jauh dari tempat itu. Dengan cepat dia kembali melesat dan melihat lagi mereka berdua yang telah terbujur kaku menjadi mayat. Wang Lin kemudian mengambil jiwa dari Wang Juo dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Singkat cerita, Wang Lin membawa jiwa dari Wang Juo dan melepaskannya di tempat keluarga Wang mereka yang berada di penjuru desa di negara Zhao. Selain itu, di sana terdengar ada seorang wanita yang sedang melahirkan dan Wang Lin percaya di masa depan akan bisa bertemu lagi dengan Wang Juo. Teng Huayuan yang berada di dalam kediamannya, dia nampak sangat marah dan melihat gambar yang diberikan oleh anak buahnya. Gambar tersebut adalah praktisi junior yang menjadi pengacau di wilayah negara Zhao. Dia sekarang telah mengetahui bahwa pengacau tersebut ternyata adalah Wang Lin yang ternyata masih belum mati. Beberapa saat setelah itu, seorang praktisi melapor kepada Teng Huayuan bahwa kota keluarga Teng telah tersegel dan mereka semua tidak bisa keluar dari wilayah kota Teng ini. Selain itu, larangan yang mengurung kota ini sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh praktisi biasa. Teng Huayuan yang sangat marah kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera membangunkan Teng Yi. Sementara di tempat lain, Wang Lin terus melihat kemana mengalirnya akar spiritual yang sangat banyak yang ada di negara Zhao. Menggunakan kekuatan penglihatannya, dia sangat terkejut karena semua akar spiritual tersebut mengarah kepada peti mati yang terkubur di dalam sebuah gua kuno. Dan sepertinya di dalam peti mati tersebut terdapat monster yang sangat kuat dan juga mengerikan. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.